Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Yulianti Emi. Di video kali ini saya sharing masak. Ini terong balado. Bikinnya sangat mudah dan pastinya ini nagih banget dimasak seperti ini ya. Pertama, saya rebus cabai keriting, tomat, bawang merah, dan bawang putih. Ini saya masak sampai matang. Untuk takarannya boleh disesuaikan ya teman-teman. Kalau mau lebih pedas boleh tinggal ditambahin dengan cabai rawit. Sambil menunggu cabainya matang, saya akan siapkan mau potong. Ini saya gunakan satu buah terong ungu. Perhatikan kalau ada yang busuk tinggal dibuang aja ya bagian busuknya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa bantu supportnya, subscribe, like, komen. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Selanjutnya, ini sudah siap ya, saya potong teman-teman, saya rendam dengan air. Lalu ini saya goreng di minyak yang sudah saya panaskan ya. Ini digoreng sampai berubah warna kecoklatan. Supaya matangnya merata, ini saya balik. Dan ini setelah matangnya merata ya terongnya. Selanjutnya saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya cabai dan tomat, bawang merah, bawang putih saya ulek. Ini saya nguleknya nggak terlalu halus. Kira-kira seperti ini aja sudah cukup. Selanjutnya saya goreng di minyak bekas goreng terong tadi ya, lalu saya tambahkan garam, kaldu, dan micin, lalu supaya tidak gosong sesekali dibalik. Lalu saya masukkan dengan terongnya ya. Ini sebentar aja masak sambalnya, tidak terlalu lama karena tadi sudah direbus ya teman-teman. Kemudian ini dimasukkan terongnya. Selanjutnya saya masukkan terongnya. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Sesimpel gitu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.